Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh partisipan dalam acara webinar yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Purwokerto. Baik, topik webinar pada kali ini yaitu adalah meraih impian menjadi seorang news anchor televisi. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas diberikannya kesempatan dan kesehatan pada hari ini pada kita semua untuk bergabung dalam acara webinar Meraih Impian Menjadi News Anchor TV. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dari para partisipan semuanya, kemudian Universitas Amikom Purwokerto yang telah memberikan kesempatan dan memberikan fasilitas untuk terselenggaranya acara ini. Kemudian terima kasih juga Mbak Lulu Lukmiati selaku narasumber pada hari ini atas kesempatannya dan mau berbagi atau sharing informasi bersama kami di sini. Baik, kemudian selamat siang kepada seluruh partisipan di seluruh Nusantara. Ada dari Universitas Halu Uleo. Selamat siang, selamat bergabung dari Universitas Halu Uleo. Kemudian ada dari Universitas Jember. Kemudian para orang tua dan para siswa di rumah. Baik, sebelum memulai acara webinar kita pada siang hari ini, ada baiknya kita membaca basmalah bersama agar terselenggara dengan baik dan lancar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Para peserta sekalian, acara webinar ini diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Purwokerto, di mana Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Purwokerto ini memiliki 3 konsentrasi, yaitu konsentrasi jurnalistik, kemudian public relations, dan advertising. Nah, gimana sih kegiatan apa saja sih yang sudah Program Studi Ilmu Komunikasi selenggarakan pada semester lalu dan semester-semester sebelumnya. Mari kita saksikan cuplikan. Baik, para partisipan semua, demikian cuplikan kegiatan Program Studi Ilmu Komunikasi yang sudah kami lakukan pada semester-semester lalu dan semester ini. Dan selanjutnya nih, kita masuk kepada sharing session. Nah, kita akan memanggil Mbak Lulu Lukmiati. Baik, Mbak Lulu Lukmiati ini adalah seorang corporate communication. Kemudian beliau pernah menjadi news anchor di TV dan
seorang dosen di sekolah di Universitas Indonesia. Nah, beliau akan berbagi informasi pengalaman bersama kita di sini. Dan langsung saja kita panggil nih. Mbak Luluk Lutfiati, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, Bunga. Saya beli maskernya. Baik, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Amikom Purwokerto yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk bisa sharing pengalaman mungkin ya, lebih tepatnya ya, apa hal-hal yang saya jalani selama ini, karena tema adalah tadi meraih menjadi news anchor TV. To be honest, sebenarnya memang menjadi news anchor adalah salah satu apa ya, impian saya gitu. Jadi ketika saya berhasil mendapatkannya, tentu saja saya jadi merasa sangat senang sekali gitu ya, yang tidak pernah menyangka bahwa saya akhirnya bisa menjadi seorang news anchor. Karena terus terang perjalanan kenapa saya mau menjadi news anchor, memang waktu ketika kecil saya lihat kayaknya seru ya untuk tampil di TV gitu ya, untuk bisa jadi pembawa berita, tahu berita lebih awal daripada yang lain, dan bisa memberikan informasi juga kepada orang. Itu buat saya jadi hal yang menarik. Padahal kalau dibilang saya bukan tipe orang yang suka tampil. Kalau misalnya dulu waktu zaman sekolah gitu, misalnya ada misal, ayo siapa yang mau maju ke depan ke kelas, itu saya bukan orang yang akan pertama kali untuk mengangkat tangan gitu. Nah, saya pikir buat apa gitu, saya juga tidak terlalu pede untuk tampil di depan umum. Nah, tapi kemudian seiring berjalan waktu saya kuliah pun saya sempat coba-coba, karena waktu itu lagi mau skripsi gitu, iseng nyoba jadi penyiar radio, dan ternyata itu menyenangkan gitu. Ketika menjadi penyiar radio, kemudian itu lebih tantangannya berbeda gitu ya. Ketika menjadi penyiar radio waktu itu saya, karena kan kalau ngelihat kita ngomong sama, nih saya jadi inget nih Mbak Bunga di tempatnya seperti ini nih, kayak waktu di stasiun radio waktu itu, karena kan kita ngajak ngomong gak ada orangnya gitu. Pendengar radio itu kan tidak kita lihat, kita tidak tahu apa yang dia lakukan, dan dia bisa melakukannya, dia bisa mendengarkan radio sambil melakukan hal-hal yang lain gitu. Itu menjadi tantangan, tapi itu akhirnya menjadi melatih saya untuk bekal kemudian ke apa, menjadi di TV. Nah, kemudian apalagi ya, saya tuh memang kalau dilihat dari profil saya memang banyak berkutat di bidang komunikasi, mungkin karena memang senang aja untuk bisa sharing, seperti hal yang saya lakukan saat ini adalah sharing dengan teman-teman. Dan kalau sekarang di Head Corporate Communication di Askrindo, salah satu BUMN di Indonesia, terus terang ini memang masih ada kaitan dengan komunikasi, tapi saya juga ada banyak hal-hal baru yang saya pelajari, karena khususnya di industri asuransi yang saya waktu yang sampai saat ini juga masih awam gitu, jadi masih sampai saat ini masih belajar gitu sih Mbak. Buat perkenalannya mungkin apalagi nih Mbak Bunga nih, kita lebih santai aja kali ya Mbak ya. Baik-baik. Ya nih Mbak Lulu, Mbak Lulu sambil bertanya aja nih, saya punya pertanyaan untuk Mbak Lulu nih. Mbak Lulu, boleh. Saya melihat di company profile-nya Mbak Lulu, S1-nya kan antropologi ya Mbak. Nah, kemudian S2-nya memilih untuk melanjutkan studinya ke komunikasi. Ini menarik nih Mbak. Ada apa ini Mbak dengan komunikasi yang membuat Mbak Lulu menjadi tertarik masuk ke dalamnya gitu? Okay. Ya mungkin kalau tadi sempat di saya singgung sedikit gitu ya, bahwa kalau saya ngambil S2 komunikasi sih kebetulan waktu itu saya ngambil pas masih di JAK TV gitu ya. Jadi saya ingin menambah ilmu yang terkait dengan komunikasi, karena saya belajarnya secara otodidak terus terang untuk menjadi news anchor saat itu. Jadi ketika saya pertama kali masuk ke TV, saya background-nya memang hanya penyiar radio. Tapi background untuk jurnalis, untuk broadcasting, itu biasanya saya nggak ada gitu ya. Jadi benar-benar semuanya otodidak, saya belajar dari nol. Dan waktu itu saya sebagai reporter dulu, tentu saja semua presenter itu menjalani sebagai reporter di lapangan. Nah, waktu itu saya tidak memegang
reporter yang daily, jadi untuk berita-berita yang hard news, yang daily, tapi lebih yang ke soft news. Jadi liputan-liputan yang, kalau buat saya sih menyenangkan gitu, karena saya megang program waktu itu namanya adalah Belanja Murah. Program ini adalah program mengenai mengajak orang atau memberikan informasi kepada orang mengenai tempat belanja yang harganya terjangkau, ada diskon-diskon. Jadi pakaian, makan, it's fun gitu ya. Dan yang menjadi menarik ketika saat itu saya masuk, saya sempat memang belajar untuk 3 bulan pertama gitu ya, ada kayak training untuk seperti apa sih reporter, apa yang mesti dilakukan, bla bla bla, latihan pernafasan gitu ya, latihan untuk membaca dan segala macam. Tapi kemudian saya seperti diceburkan karena langsung untuk rekaman atau liputan di program Belanja Murah itu. Dan untungnya alhamdulillahnya bisa one take, udah bisa semuanya lancar gitu untuk tayang di 30 menit waktu itu. Nah, prosesnya menjadi reporter, terus kemudian menjadi news anchor, menjadi naik layar, istilahnya jadi presenter. Nah, di situ saya mulai ada waktu kosong sih sebenarnya gitu. Terus saya pikir gini, aduh, ilmu saya ini kan otodidak, tapi pasti ada hal-hal lain yang mungkin secara teoritis saya nggak terlalu paham gitu, karena saya tidak bergerak di bidang itu. Karena di antropologi kan memang lebih belajar mengenai kebudayaan gitu, budaya. Dan itu juga menjadi salah satu modal sebenarnya ketika saya menjadi news anchor. Kenapa? Karena di antropologi kita belajar mengenai orang lain. Dan ini yang saya terapkan ketika saya wawancara dengan narasumber. Saya berusaha mencari tahu mengenai dia ini seperti apa gitu ya, dari hasil browsingan gitu kan, dari browsing data-data seperti apa, mungkin dia orang apa, dan mungkin sebelum live biasanya saya sebelum take atau sebelum rekaman itu saya biasanya ngobrol dulu sama entah asistennya atau sekretarisnya untuk tahu bapak atau ibu ini sukanya apa ya. Nah, itu yang kemudian menjadi modal untuk berbicara dengan si narasumber supaya si narasumbernya menjadi nyaman. Jadi itu sih lebih tepatnya kenapa saya mengambil dari antropologi ke komunikasi, karena buat saya untuk lebih menambah ilmu buat saya ketika menjadi news anchor. Dan saya pikir untuk kedepannya kalaupun menjadi selain news anchor, saya juga pengen menjadi berkarir di bidang komunikasi dan segala macam. Akhirnya saya menjadi corporate communication. Ya, salah satunya adalah mengapa saya mengambil jurusan ilmu komunikasi. Ini sebetulnya memang ya. Tapi antropologi pun masuk ke dalam salah satu mata kuliah. Ada beberapa kampus ya Mbak yang memasukkan antropologi ke dalam mata kuliah di ilmu komunikasi begitu ya Mbak, karena memang mendukung begitu. Ya, betul banget, antropologi dan sosiologi itu karena berkaitan dengan manusia dan masyarakat. Iya Mbak. Kemudian gini Mbak, tadi Mbak menyinggung mengenai presenter. Presenter, kami pengen mengetahui nih Mbak, bedanya presenter berita, kemudian news anchor itu seperti apa, atau dan reporter itu seperti apa sih Mbak? Perbedaan antara ketiganya itu bagaimana? Gitu. Antara ketiganya ya, oke. Yeah. Jadi kalau di dalam dunia broadcasting memang ada istilahnya reporter dan juga presenter. Reporter ini adalah teman-teman yang mengumpulkan berita. Saya jelas nggak? Saya pegang ininya. Oke. Jelas, Mbak. Masih jelas ya? Oke. Teman-teman reporter adalah mereka yang di lapangan, bertugas mencari berita, mengumpulkan berita, kemudian itu diolah di apa meja redaksi gitu ya, ada naskahnya, kemudian gambarnya. Nah, itu diedit oleh editor untuk naik menjadi sebuah berita. Nah, itu teman-teman reporter-reporter, ada yang mereka hanya menuliskan berita, ada juga yang mereka tampil di layar untuk staff reporter istilahnya. Kalau misalnya kita lihat lagi breaking news, atau kalau tahun ini kan memang tidak ada mudik. Nah, biasanya kalau lagi mudik tuh ada teman-teman reporter yang di jalanan yang untuk melaporkan situasi kondisi terkini, itu adalah teman-teman reporter. Nah, memang tidak semua teman reporter ini bisa menjadi presenter. Jadi mereka ada yang tetap, memang ada juga yang pengen hanya di reporter aja untuk cari berita. Sedangkan ada juga yang memang ingin menaiki jenjang selanjutnya, yaitu menjadi presenter. Nah, kalau presenter memang ada dua jenis, presenter berita dan non-berita. Mungkin kalau mau ditampilkan bisa ada beberapa, mungkin teman-teman juga mungkin ada yang kenal, kayak misalnya Sule, Andre gitu ya, Deddy Corbusier,
Tukul. Dan mereka adalah presenter-presenter non-berita, Raffi Ahmad gitu. Nah, memang mereka cenderung lebih terkenal gitu ya, lebih kayak selebritis karena yang dibutuhkan dari teman-teman presenter yang non-berita ini adalah kemampuan mereka untuk bisa ngobrol yang wah panjang lebar gitu, yang bisa disangkutin sana-sini. Sebenarnya ilmu itu bisa didapat ketika menjadi penyiar radio, karena waktu penyiar radio biasanya suka sok-sok nyambungin lagu dengan kalimat pembuka yang kita mau sampaikan. Nah, teman-teman presenter non-berita, ini host-host, atau kita juga menyebutnya sebagai host gitu ya, ini mereka punya kemampuan yang luar biasa. Kalau kita bisa lihat, misalnya Raffi Ahmad, atau misalnya mereka yang kayak Ramzi atau Gilang, Soimah, yang kalau nggak di break iklan tuh pasti ngomong aja ya. Sedangkan kita kalau presenter berita, ini presenter berita adalah mereka memang pembawa berita. Kecenderungannya memang lebih jaim mungkin ya, orang bilang gitu ya, jaga image. Karena dirinya tegak, terus bajunya juga lebih nggak casual gitu ya, lebih misalnya pakai jas, blazer, segala macam. Jadi pembawaannya serius. Karena memang berita yang kita bawakan, kita harus menjadi orang yang terpercaya untuk bisa diterima oleh pendengar gitu ya, pemirsa gitu ya. Jadi kalau misalnya kita berpakaiannya tidak representable gitu, tatif, orang juga, beritanya apaan sih? Mungkin orang juga nggak akan mendengarkan si orang itu karena dari penampilannya sudah tidak dipercaya. Nah, jadi teman-teman presenter berita ini orang-orang yang kita di layar ya memang bawaannya, tuntutannya adalah untuk menjadi orang yang serius. Karena apalagi kalau misalnya kita membaca berita yang berita kriminal, nggak mungkin kita baca berita kriminal sambil ketawa ke TV gitu, atau berita yang sedih segala macam, atau ada obituari segala macam. Itu kita bicara dengan apa, bercanda dengan segala macam. Jadi memang tuntutannya seperti itu. Dan apalagi ya memang gitu sih, tidak semua reporter bisa menjadi presenter, tapi rata-rata presenter berita memang besar di lapangan. Baik, Mbak Lulu, ini kebetulan saya saat ini ditemani oleh seorang mahasiswa prodi ilmu komunikasi nih Bu. Oke. Yang bernama Mas Yudi Sudiana. Oke, Mas Yudi. Wah, boleh digeser kali biar kelihatan. Nah, itu dia Mas Yudi. Mas Yudi, sebelum memperkenalkan diri, barangkali nanti Mas Yudi bisa menanyakan kepada Mbak Lulu dari ya sebagai mahasiswa gitu ya, sebagai mahasiswa, betul. Apa sih yang ingin diketahui gitu dari Mas Yudi dan kawan-kawan Ilkom semuanya gitu terkait news anchor, news presenter dan sebagainya, dan profesi-profesi yang berkaitan dengan ilmu komunikasi gitu. Silakan Mas Cibi. Iya, memang dari kecil saya cita-cita memang ingin menjadi seorang jurnalis ya gitu ya. Karena dilihat dari TV gitu. Wow, orang yang kerja di TV kayaknya keren-keren gitu. Gimana gitu ya. Terus juga makanya saya masuk ke prodi ilmu komunikasi gitu. Untungnya di sini daerah di Purwokerto ada jurusan prodi ilmu komunikasi. Nah, meskipun di semester 2 ini belum begitu itu ya, baru dasar-dasarnya ke jurnalistik. Nah, tapi banyak hal yang saya dapatkan gitu di prodi ilmu komunikasi ini. Nah, mumpung saya bisa berkesempatan dengan ketemu dengan Mbak Luluk ya. Ini saya mau tanyakan apa sih yang perlu dipersiapkan gitu ya sebelum membawa acara gitu ya, jadi di news anchor sendiri. Nah, sebelum live itu apa gitu yang perlu dipersiapkan? Oke, sebelum live ketika menjadi news anchor ini tentu saja kita memang kalau tadi yang saya katakan ada reporter gitu di dalam sebuah TV, itu kan ada teamwork, ada kerjasama, ada produser, ada presenter, ada kemudian kameramen, ada juga reporter. Nah, ini ada prosesnya sendiri. Jadi ketika tadi reporter mengumpulkan berita, sampai ke meja redaksi, diedit, dan sampailah untuk tayangan sebuah berita. Nah, tugas kita sebagai yang terakhir nih, sebagai presenter berita, menyampaikan berita. Nah, apa sih yang perlu disiapkan? Tentu saja kita harus baca. Jadi ada rundown program yang harus kita baca, juga dengan naskah-naskah beritanya, itu perlu kita baca.
Kenapa? Karena kadang ada istilah-istilah yang mungkin kita nggak paham. Itu kita mesti tanya ke produser kah, atau mungkin tanya ke siapa yang untuk spelling nama, atau ada istilah-istilah asing. Nah, kita mesti tahu. Jadi, dan itu penting buat kita, karena ketika kita siaran berita itu biasanya ada namanya teleprompter. Tidak semua orang mungkin terbiasa dengan teleprompter. Kalau di beberapa TV memang biasanya presenter yang memegang kendali untuk menggerakkan remote dari teleprompter, ada juga yang digerakkan oleh orang lain. Nah, kadang ada hal-hal teknis yang membuat kita bisa blank gitu ya pada saat live siaran. Nah, itulah kenapa kita pentingnya untuk membaca dulu rundown beritanya seperti apa, naskah beritanya seperti apa, sehingganya sudah ada memori yang melekat di kita, sehingga kita bisa cepat untuk mengantisipasi kalau ada kejadian-kejadian kesalahan teknis. Jadi membaca itu penting, membaca bukan hanya membaca naskah, tapi juga ketika di sebelum kita, ini jauh-jauh sebelum untuk live-nya gitu ya, memang sebagai presenter berita kita wajib untuk baca apapun, terutama juga baca koran untuk apa, karena penting dan pengembangan ilmu kita. Nah, terus kalau yang di TV, nah ini bedanya kalau di TV sama di radio. Kalau di radio, yang siaran pagi itu bisa cuma pakai celana pendek, nggak make up-an, bangun tidur cuma sikat gigi, bisa gitu ya, menyapa pendengar dengan, hai selamat pagi semuanya, lagi di jalan, gitu ya. Kalau di kamera nggak bisa, apalagi yang namanya perempuan. Kalau untuk laki-laki sih lumayan ya, laki-laki pun juga harus ada yang namanya pakai bedak gitu ya, supaya kenapa? Karena kalau di studio TV itu kan layak, apa ada lampunya tuh jahat banget sebenarnya ya, karena lampunya tuh terang sekali. Jadi kita harus setidaknya pakai bedak gitu. Kalau yang laki nih ya, ada juga mungkin pakai shading. Di sini saya juga baru ketika jadi presenter gitu baru tahu yang namanya, karena saya bukan tipe orang yang suka dandan. Jadi yang oh namanya shading, blush. Oh, nih yang perempuan nih harus pakai bulu mata. Karena kadang kalau misalnya perempuan enggak pakai bulu mata itu di layar kelihatan kayak plain. Dan makeup untuk siaran dengan makeup untuk reporter, ada beberapa yang di lapangan juga menggunakan makeup, itu juga berbeda-beda sama makeup sehari-hari berbeda. Jadi makeup saat siaran memang biasanya lebih medok. Orang melihatnya seperti itu. Jadi at least sebagai seorang presenter di TV, itu satu jam sebelumnya sudah harus standby. Jadi satu jam sebelumnya sudah di ruang makeup, terus kemudian nanti ada baju. Bajunya dari wardrobe ya, dari kantor gitu, dipinjemin oleh kantor. Nah itu pentingnya kenapa harus jauh-jauh jam sebelumnya, supaya misalnya kalau oh ternyata bajunya kesempitan, atau oh ternyata bajunya kurang pas dengan nuansa program program acara yang mau dibawakan, nah itu bisa langsung diganti gitu ya. Nah kemudian masuk di studio itu biasanya sekitar 15 menit sebelumnya. Kenapa penting juga untuk masuk ke studio sebelum live gitu ya, apalagi yang live, yang siaran langsung. Perlu cek nih, cek mic-nya, cek earpiece, cek prompter-nya, terus ya segala hal yang berkaitan juga dengan tek-tokan kita dengan produser, dengan produser lapangan, dengan produser yang lainnya gitu ya. Pokoknya 15 menit sebelumnya harus sudah standby untuk bisa ke, on atau live gitu. Itu sih yang untuk persiapan di TV ya, untuk sebelum live. Oh, gitu iya. Aja. Nah, Lindur ya. Iya gimana? Kan di depan kamera itu butuh percaya diri ya. Nah, betul. Gimana cara untuk membangun kepercayaan diri tersebut? Oke, emang sebenarnya kalau dibilang klise ya, tapi yang namanya latihan itu emang itu udah jawabannya gitu ya. Saya pun dari berdasarkan pengalaman, waktu di lapangan sama ketika di studio, itu beda. Waktu itu saya cukup lama juga ya, butuh waktu sekitar 6 bulan sampai 1 tahun sebenarnya cukup dibilang cukup, karena kebetulan mereka saat itu JAK TV memang mencari seorang presenter. Momennya pas lah istilahnya ya, mereka sudah mencari, jadi ketika saya reporter, karena saya belum ada pengalaman, makanya saya turun dulu ke lapangan, tapi saya juga tidak lama-lama di lapangan. Dan prosesnya ketika saya di studio, itu orang ngeliatnya gini, kok beda sih kamu waktu di lapangan lebih lepas, kenapa waktu di studio kamu terlihat kaku gitu. Kayak termasuk terintimidasi di suasana di studio. Jadi saya bilang, iya emang iya ya, kenapa
cenderungan badannya, badan saya memang cenderung agak bungkuk gitu, dan ketika di studio tuh terlihat gitu, itu terlihat sekali gitu, badan kamu terlihat agak maju, harus mundur dulu. Jadi sebelum live tuh biasanya mundur dulu, lebih tegak. Nah, biasanya produsernya udah cerewet gitu. Iya. Karena entah kenapa ada rasa, orang akhirnya bilang, oh ya kamu rasanya terintimidasi. Mungkin bisa aja, karena suasana di studio itu kan dingin. Studio itu pasti dingin karena banyak alat-alat elektronik yang membutuhkan memang suhu yang dingin. Dan kameranya besar gitu, biasanya ada 3 kamera minimum. Jadi ada satu yang master, yang 2 yang tunggu bergerak. Jadi kebayangkan kita sendirian di depan gitu ya, ada 3 kamera besar menyorot ke kita, terus kemudian ada lampu yang besar, di situ mungkin ketika yang memang kita terbiasa, ya itu akan menjadi intimidasi. Sedangkan kalau kita di lapangan, biasanya hanya bertemu dengan satu orang kameramen gitu ya, jadi satu kamera, dan itu lebih, lebih relax gitu. Dan apa yang saya lakukan adalah, ya udah akhirnya, biasakan diri dengan suasana studio. Itu yang saya lakukan adalah seperti itu. Jadi biasakan di suasana studio, terus ya itu tetap sih yang namanya latihan depan kaca, baca koran, baca berita gitu, sambil lihat gimana sih sebenarnya saya emang benar ya, saya kalau lagi itu agak maju, atau misalnya pundaknya miring sebelah segala macam, itu kita lihat ketika pada saat kita latihan di depan kaca. Emang kayak orang gila sih, tapi ya memang itu it's work gitu, itu berhasil. Ya. Gimana, Mbak? Iya. Memang betul sekali, dan seperti inilah yang sedang saya rasakan gitu di dalam studio ya Mbak, yang menghadap ke kamera, kemudian dengan lighting ya, pencahayaan yang lumayan, ada berapa ya, ada 2 di sini juga besar-besar ya. Itu cukup ya, seperti Mbak Lulu bilang sih, ya, ada nervousnya, merasa terintimidasi yang seperti Mbak Lulu sampaikan. Nah Mbak, tips praktisnya nih Mbak, saya ingin tahu nih, kami semua ingin mengetahui ngilangin grogi kalau kita berada di studio gitu Mbak. Kalau misal berada di luar, kita bertemu orang, kita lebih natural ya Mbak ya, untuk bicara dengan narasumber dan sebagainya. Nah kalau di studio ini tipsnya bagaimana sih Mbak? Ini banyak yang banyak orang yang menanyakan juga gitu. Oke, kalau grogi itu pasti semua orang grogi gitu. Apapun kadang yang mau kita lakukan, misalnya kita mau ketemu bos atau mau ketemu dosen atau menghadap misalnya mau bimbingan apa segala macam, itu pasti grogi ada gitu ya. Dan yang ketika pada saat mau siaran live itu grogi juga, itu wajar gitu. Dan semua presenter sekaliber misalnya Najwa Shihab juga pasti juga akan merasakan grogi itu. Nah, apa yang bisa dilakukan? Sebenarnya semuanya kita sendiri yang mengenal diri kita. Tapi yang kalau tadi saya katakan bahwa kita harus standby 1 jam sebelumnya, misalnya untuk make up, baju, segala macam, terus kemudian ke studio juga 15 menit sebelum acara mulai. Kenapa? Itu adalah untuk membiasakan kita dengan suasana sekitar studio. Jadi kalau misalnya narasumbernya udah datang, kita ajak ngobrol dulu gitu kan di program itu, biar lebih rileks sama orangnya. Kita baca lagi, kalau yang dulu memang di awal-awal, kita akan menulis sendiri kata per kata, apa sih yang mau diucapkan sebagai opening program kita, itu kita tulis gitu. Karena biasanya kalau di prompter, tidak ditulis secara detail untuk sapaan-sapaannya. Nah, kita tulis sendiri, nah kita baca, kita coba gitu ya. Itu adalah untuk melatih kita supaya tidak merasa grogi ya. Terus kemudian ya mengatur nafas tentu, dan ya berdoa itu pasti gitu ya. Tapi memang kembali lagi ke kita, misalnya ada kayak misalnya pernah dengar artis-artis misalnya kalau lagi mau tampil nyanyi, mereka mengurung di pojokan. Jadi banyak hal yang dilakukan oleh orang-orang, itu tergantung kita. Tapi yang penting kita siapannya sudah okay, ya insya Allah, ya tergantung sama Allah sih ya. Jadi insya Allah semuanya akan lancar gitu. Yang penting kita harus siap. Makanya kebayangkan kalau misalnya mau siaran live, terlambat, kita make up-nya buru-buru, wah itu udah gak kebayang tuh gimana tuh. Udah rasanya deg-degan, udah harus segala macam. Dan saya memang pernah mengalami juga sih. Jadi sudah beberapa tahun mengalami menjadi news anchor. Jadi tidak terlalu heboh banget. Kebayang kalau misalnya saya di awal-awal, terus terlambat, aduh saya gak ngerti. Mungkin bisa ngeblank di depan layar. Ya Mbak. Nah, ini kan untuk menjadi seorang news anchor, kemudian menjadi presenter gitu, Mbak. Apakah harus gitu, Mbak, dari jurusan
ilmu komunikasi begitu. Kalau dari jurusan lain seperti jurusan taruhlah eksak ya Mbak ya, fisika, kemudian matematika, itu sebetulnya bisa nggak sih Mbak menjadi seorang news anchor atau presenter seperti itu? Okay. Sebenarnya dengan ilmu-ilmu lain itu menambah wawasan presenter. Apalagi misalnya kita presenter berita yang bukan hanya membawakan berita, tapi juga ada dialog. Jadi justru mereka yang ilmu lain menambah wawasan. Jadi kalau misalnya kita membawain program hukum, mau nggak mau kita harus belajar mengenai hukum. Nah, kalau misalnya udah belajar dari sarjana hukum, ya mungkin akan lebih ada nilai plus. Tapi kalau kita-kita yang dari ilmu sosial yang harus belajar misalnya, ya waktu itu juga pernah wawancara mengenai masalah ekonomi, masalah hal-hal yang eksak yang kita mau nggak mau ya harus belajar. Tapi kan ilmunya hanya tipis gitu ya, hanya di atasnya aja gitu. Jadi siapapun bisa menjadi seorang presenter atau news anchor gitu ya. Yang penting adalah memang kita punya kemampuan, punya juga percaya diri dan kita mau untuk belajar gitu. Karena sebenarnya ilmu public speaking ini kan semua orang menggunakannya, bukan hanya untuk presenter, tapi juga untuk kita presentasi di kuliah gitu ya, presentasi materi kuliah, presentasi skripsi, nanti sidang skripsi, tesis, disertasi gitu, presentasi saat kerja. Jadi semua hal itu sebenarnya memang berguna buat kita di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ya ilmu komunikasi pun juga sebenarnya memang penting, makanya untuk menambah jenjang selanjutnya. Makanya kenapa saya punya background antropologi, tapi saya juga tetap ingin menambah ilmu komunikasi karena saya ingin tahu, oh memang ada beberapa teori-teori yang penting untuk kita tahu, dan ini juga memang bukan hanya sebagai bukan langsung dipraktekkan, tapi memang menjadi menambah wawasan kita sih, seperti itu. Ya, tadi menyinggung tentang public speaking ya, seorang presenter ya. Nah, orang kan beda-beda ya. Ada yang introvert, ada yang extrovert juga nih. Nah, ada kaitannya nggak introvert dan extrovert terhadap seorang presenter gitu? Nah, bisa nggak sih yang seorang introvert juga bisa menjadi seorang presenter gitu? Okay. Ya karena memang yang umum orang pasti kalau berpikiran mengenai introvert, extrovert, introvert tuh orangnya pemalu, pendam gitu ya, penyendiri. Sedangkan extrovert orang yang lebih ceria dan macam. Tapi pernah kebayang sih teman-teman Mas Yudi gitu ya dan Mbak Bunga, Barack Obama itu adalah seorang introvert. Mm-hmm. Gitu. Kamu bisa browsing di apa namanya? Di internet. Bahkan Bung Karno yang baru berulang tahun 6 Juni kemarin ya, Bung Karno presiden pertama kita juga seorang introvert. Tapi lihat bagaimana ketika mereka berbicara, bagaimana mereka berbicara itu bisa memberikan apa ya, dicekagum pada orang-orang yang mendengarkan. Bagaimana mereka juga bisa ya menjadi seorang presiden Amerika Serikat itu kan tidak gampang, tidak mudah gitu ya. Tapi ternyata mereka bisa menjadi seorang bisa dikatakan sebagai public speaker yang unggul gitu. Jadi jangan merasa rendah diri, karena saya pun kalau tadi saya ceritakan bahwa saya bukan tipe orang yang senang tampil gitu. Kalau misal dulu di kelas suruh nyanyi atau suruh tampil maju kelas, saya bukan orang pertama yang maju karena mungkin kalau dilihat saya cenderung introvert malah. Jadi bukan orang yang senang berada di depan umum untuk tampil dan segala macam. Tapi hey, pada akhirnya saya menjadi news anchor, tampil di TV gitu. Teman-teman SD saya, SMP, mungkin SMA gitu, mereka juga pas saya jadi presenter berita, mereka sampai nggak nyangka, hah, kamu bisa jadi presenter berita? Kok bukannya kamu tipe-tipe yang pemalu, yang pendiam gitu, yang misalnya kalau ada di rumah orang banyak, mungkin saya kalau misalnya di kelas gitu ya, saya jangan duduk yang depan, tapi duduk yang cenderung lebih ke belakang gitu ya, karena saya nggak ingin terlihat gitu. Jadi bisa dikatakan sebagai orang introvert, tapi akhirnya saya bisa. Karena saya impian tadi ya, saya pengen menjadi seorang presenter, jadi mungkin impian itulah yang membuat saya, mendorong saya untuk, okay, saya bisa kok, gitu ya. Mereka bisa, kenapa saya nggak bisa, gitu. Ya, menarik ya. Introvert dan extrovert, gitu. Kita juga bisa melihat ya, kemudian, seperti Mbak Lulu katakan juga tadi, ada presenter infotainment, seperti itu ya, presenter non-berita. Nah, itu kira-kira
seorang introvert ini cocoknya menjadi presenter apa nih? Kemudian orang yang ekstrovert mungkin cenderung lebih cocok menjadi presenter infotainment atau dan sebagainya gitu. Menurut pendapat Mbak Lulu gimana tuh? Oke, okay, mungkin dari pengamatan aja ya, bukan pengamatan aja ya. Mungkin kalau yang orang-orang extrovert memang mereka yang lebih untuk infotainment. Karena kalau kita lihat misalnya ada Syahrini, ada Oprah Winfrey gitu ya. Mereka adalah orang-orang yang extrovert sehingga mereka akan nyaman ketika ada apa ya, menjadi center of attention gitu. Sedangkan kalau pembawa berita itu kan pembaca berita memang cenderung yang apa ya, sudah disiapkan kan, untuk naskah beritanya sudah disiapkan, kita tidak perlu mencari berita, sehingga akhirnya ya mungkin orang-orang yang introvert kalau memang tertarik untuk menjadi seorang presenter memang lebih cocok di, karena ya pembawaannya juga lebih tenang, lebih kalem, sehingga lebih menutupi rasa grogi. Karena kebayang kalau misalnya kita apa ya, grogi banget terus harus tektokan, kan kalau pembawa infotainment atau host-host untuk acara-acara live yang melibatkan orang banyak kayak akademi-akademi dan segala macamnya itu, kita kan harus bisa tektokan juga dengan si teman kita gitu ya. Nah, kalau nih tektokan yang nggak nyambung, pasti akan jadi garing gitu ya. Akan krik-krik-krik-krik, orang langsung mindahin remote TV deh, nggak nonton lagi acaranya gitu. Kayak gitu sih. Baik. Mas Yudi, ada lagi yang mau? Mungkin dari tanya-tanya partisipan, mungkin ada yang bertanya langsung. Baik, boleh dibacakan Mas Yudi. Ini dari Naima Humairar. Oh iya, dari SMP Negeri 4. 8. Oh iya, SMP Negeri 8 Purwokerto. Oh, masih SMP? Iya. Yes. So, wow, ini benar-benar ini banget ya, dari nah, SMP, ini SMA, kuliah. Ada ibu rumah tangga juga tadi kayaknya. Oh ini pertanyaannya, okay. Saya mau tanya, apakah Mbak Lulu punya pengalaman ketika menyiar berita langsung? Ada beberapa kata yang salah atau kurang tepat yang tidak sengaja diucapkan Mbak Lulu. Dan bagaimana cara mengatasi kejadian tersebut? Juga ada apakah boleh Mbak memberikan usulan-usulan buku yang dapat kita pelajari sebagai news anchor? Mungkin usulan buku yang harus dipelajari agar menjadi presenter gitu ya. Referensinya apa ya, gitu ya, untuk memperkaya. Oke. Pertanyaan pertama tadi, ketika live ada salah sebut, ya itu pasti semua presenter pasti mengalaminya gitu ya. Nah, itulah kemudian bagaimana kematangan kita, kesiapan kita dalam mempersiapkan ketika acara itu berlangsung. Jadi ketika misalnya ada salah sebut, ya kita hanya tinggal bilang ya, mohon maaf, maksud kami adalah seperti itu. Biasanya yang diucapkan adalah seperti itu gitu. Jadi kita langsung meralat dengan bahasa yang benar gitu ya. Entah itu. Nah, kadang makanya pentingnya mengecek atau membaca sebelum live adalah kalau misalnya ada kata-kata yang salah atau segala macam, kita bisa langsung benerin nih. Dan kalau kita nggak tahu ilmunya atau nggak pernah baca, otomatis kita nggak tahu kalau itu salah atau benar. Kadang pernah juga ada produser yang misalnya yang salah ketik typo. Kita bisa cek loh, ini bukannya istilahnya begini ya? Oh iya benar. Nah, itulah pentingnya kenapa mesti baca. Jadi kalau misalnya ada yang kesalahan live tadi, usaha pokoknya jangan rugi, jangan langsung panik ya atau gimana gitu, enggak, tapi ya udah mohon maaf, maksud kami adalah seperti ini, dibenarkan. Nah, untuk buku bacaan banyak hal sih kalau untuk sekarang ini, bacaan-bacaan terkait dengan menjadi seorang news anchor, beberapa presenter pun menuliskan sendiri gitu ya pengalaman-pengalamannya, mungkin ada Andy F. Noya, ada juga ya buku-buku yang terkait dengan public speaking. Itu dibaca aja gitu. Banyak banget sih kalau saya sebutin, waduh banyak banget ya. Saya juga bacanya juga cukup banyak dan udah lama juga. Tapi buku-buku yang terkait dengan public speaking, jurnalistik itu dibaca aja. Intinya sering-sering membaca buku ya gitu ya. Baik, ini Mas Yudi, ada pertanyaan yang akan disampaikan secara live ini. Oh iya. Oke, okay, boleh. Silakan. Pertanyaan dari Universitas Negeri Malang. Malang. Iya, pada saudara Said Maulana. Baik. Boleh langsung. Silakan kepada Mas ini ya, Mas Said Maulana. Silakan dipersilakan bertanya langsung kepada Mbak Lulu. Oke, suara saya kedengaran ini. Halo. Iya, jelas. Ya, sudah terdengar, Mas. Oke, saya ingin bertanya nih ke Mbak Lulu.
saya itu kan pernah ketika di suatu universitas itu saya itu ngeliput seminar internasional. Nah, itu seminar internasionalnya itu dia memakai bahasa Arab. Kemudian untuk keynote speaker-nya sendiri itu banyak yang hadir dari Palestina, dari Jordania, terus dari Arab Saudi. Nah, saya itu kan nggak bisa bahasa Arab. Otomatis itu kalau untuk wawancara keynote speaker itu harus pakai bahasa Inggris. Nah, itu ditemenin oleh translator. Nah, menurut Mbak Lulu ini penting nggak sih untuk seorang jurnalis ini harus bisa multilingualistik, nggak hanya bahasa Inggris. Gitu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih, Said. Pertanyaan bagus banget dan jawabannya benar. Memang sebagai seorang presenter harus bisa, at least memang bahasa Inggris. Jadi selain bahasa Indonesia, mungkin ada yang memang dari daerah, punya bahasa daerah. Bahasa Inggris sekarang udah common. Semua orang bisa bahasa Inggris gitu ya. Jadi penting juga untuk bisa, sayang lah, kita nggak tahu kalau misalnya tadi ternyata harus diturunkan untuk liputan yang berbahasa asing gitu. Atau misalnya ketika dikasih tugas liputan ke luar negeri gitu ya. Nah, kalau kadang itu menjadi nilai plus ketika kamu misalnya, ini mau ke negara Prancis misalnya. Terus ada dua orang nih reporter yang mau dikirimkan. Tapi ternyata yang satu cuma bisa bahasa Inggris, satu bisa bahasa Prancis. Nah, kalau kamu bisa bahasa Prancis, pasti kamu akan menjadi orang yang diutamakan. Jadi penting banget untuk bisa berbahasa lain selain bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Peran bahasa sangat penting ya Mbak untuk sebagai pendukung menjadi seorang presenter seperti itu atau news anchor ya Mbak. Dan ada pertanyaan lagi nih Mbak dari gimana? Oh iya, nih Mbak Lulu bisa berapa bahasa ya untuk di iya. Kalau saya sih kebetulan cuma bahasa Inggris. Memang saya sempat ketika di JAK TV gitu ya, karena tergabung dalam Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, kebetulan ada beasiswa untuk bahasa asing. Jadi waktu itu saya coba juga bahasa Prancis dan bahasa Spanyol. Tapi memang cuma beginner aja. Jadi cuma sekedar menyapa, say hello, nama saya, cuma introduce doang. Tapi buat saya menyenangkan, karena sebenarnya saya tidak, gini, ada orang-orang yang memang berbakat untuk bahasa ya. Jadi kalau misalnya kayak kata saya, tanpa perlu dia kursus, dengan belajar dari lagu misalnya atau dari film, itu bisa-bisa ngerti bahasanya gitu. Karena ada orang-orang yang memang punya kemampuan itu. Sedangkan saya harus belajar dengan tekun gitu. Dan ya udah akhirnya saya cuma bersyukur dengan bahasa Inggris saja, tapi ya itu ada tambahan-tambahan sih. Cuman sekedar tahu aja seenggaknya, karena waktu itu pernah juga saya wawancara dengan dubes Itali. Jadi karena saya nggak tahu, tapi saya tahu sapaan selamat pagi dalam bahasa Itali. Jadi ketika saya opening, waktu itu saya MC sih kebetulan ya. Ya saya menyapa dengan bahasa Italinya, buongiorno, dan orangnya jadi senang. Nah, itu adalah salah satu triknya sebenarnya. Kenapa perlu untuk tahu beberapa bahasa, karena dengan begitu kita akan membuat apa ya, suasana jadi cair dengan orang yang kita ajak omong, bicara. Mbak Lulu, coba dong Mbak. Mbak Lulu menggunakan bahasa asing untuk melaporkan satu contoh aja nih ya Mbak ya. Contoh buat kita nih Mbak. Mungkin dalam bahasa Prancis. Prancis nggak bisa. I give up. Karena Prancis itu harus susah. Saya terus terang waktu itu belajar, terus abis itu saya blank. Cuma bisa merci beaucoup. Ui, karena terus terang dia agak memang susah sih ya. Jangan saya give up kalau untuk melaporkan. Baik. Kemudian Mbak, gini Mbak, ini ada lagi nih Mbak. Kalau menjadi seorang presenter atau news anchor itu kan kita memerlukan, jadi verbal itu hanya berperan sekitar 7% ya dari ya. Kemudian komunikasi visual itu berperan sekitar 55%. Ya. Menurut Mbak Lulu, kok kenapa visual gitu yang berperan bagi seorang news presenter berita atau news anchor gitu? Kenapa nggak verbalnya aja? Karena kan menjadi seorang news anchor itu kan kita membacakan berita ya. Ya banyaknya itu kan verbal ya. Kok di sini bisa visual kok bisa lebih
berperan gitu dalam menyampaikan pesan kepada audiens. Yang menariknya itu apa gitu ya dari visual tersebut? Komunikasi visual yang seperti apa sih Mbak yang menarik gitu? Iya, ini sebenarnya berlaku untuk ilmu public speaking ya, di mana memang visual itu menjadi hal yang, karena visual ini kan ada melibatkan panca indera, terutama mata. Jadi apalagi kita sebagai presenter di TV, dilihat di layar oleh seluruh penjuru dunia gitu ya, karena kan sekarang juga TV-TV sudah bisa ada yang streaming, jadi penontonnya bukan hanya di Indonesia, tapi bisa juga seluruh dunia. Sehingga penting untuk penampilan kita, karena itu yang dilihat. Tadi kenapa saya bilang presenter berita berbeda bajunya dengan presenter non-berita. Presenter berita bajunya lebih yang formal gitu, karena pakai blazer. Mungkin kalau sekarang tidak terlalu, yang perempuan tidak pakai blazer, tapi bajunya, blusnya yang rapi gitu. Sedangkan kalau presenter infotainment, mungkin bisa dilihat bajunya lebih kayak gaun pesta atau gaun untuk makan malam gitu, yang lebih cheap gayanya. Kenapa? Karena ketika orang nonton berita, ketika orang nyetel TV, apa sih yang pengen dipuaskan sebenarnya? Pasti adalah visualnya, matanya gitu ya. Sehingga kenapa penting kalau kita berpakaiannya tidak rapi, kita tidak make up, orang akan dengan mudahnya berpindah channel. Itulah kenapa visual penting. Itu sama halnya dengan misalnya sebagai seorang presiden misalnya, atau seorang dosen, ketika di depan kelas berpakaiannya pakaian baju rumah, daster, atau baju piyama gitu kan, ya pasti tidak akan dianggap gitu istilahnya oleh mahasiswa gitu, oleh murid-muridnya gitu kan, karena dia tidak berpenampilan sebagaimana mestinya. Jadi kenapa itu visual penting, walaupun bukan artinya mengesampingkan verbalnya atau vokalnya ya, tapi orang melihat, yang pertama kali kita lihat pasti dari mata kan, ada istilah dari mata turun ke hati. Terus kalau untuk vokal sendiri gimana tuh Mbak, vokal menjadi seorang presenter perannya seperti apa sih? Apakah harus kita memiliki vokal yang bagus gitu untuk menjadi presenter, ataukah vokal itu sendiri bisa dilatih ya? Oke, untuk vokal itu penting juga. Kenapa tadi yang katakan visual, vokal dan verbal itu penting gitu? Karena kan kita yang akan menyampaikan berita, jadi kita setidaknya tidak ada tidak ada cadel gitu, tidak ada cacat misalnya. Tapi kalau kita lihat ada juga kok beberapa presenter yang ternyata memiliki cacat gitu ya, misalnya cadel. Saya pun sebenarnya ada cacat ketika ngomong S, itu kalau terlalu cepat itu seperti C gitu. Jadi itu sebenarnya cacat gitu ya. Tapi selama kita tahu kekurangan kita dan kita tahu bagaimana cara menutupinya gitu ya, dengan latihan tentunya gitu ya. Nah, itu sebenarnya it's okay gitu ya. Tapi yang penting adalah vokal harus jelas. Kenapa misalnya A, I, U, E, O, latihan, terus kemudian kenapa misalnya seorang presenter itu harus berbicara dari dengan suara perut gitu. Karena kalau misalnya kita live 1 jam, atau kalau misalnya ada breaking news yang bisa sampai beberapa waktu, kebayang kalau kita hanya menggunakan nafas hidung gitu ya, akan capek, akan terakhirnya akan ngos-ngosan, atau misalnya reporter gitu, yang dia akan bisa itu tidak, ya orang tidak mendengarnya dengan baik, dan orang akan, aduh apaan sih nih orangnya mau nyampaikan berita atau apa sih, yang lebih kedengaran justru suara nafasnya, bukan suara yang disampaikan. Hal itu penting. Makanya waktu itu ya ada training hal dulu gitu. Untuk bisa membentuk suara seperti apa sih, A, I, U, E, O-nya, diafragma, latihan pernafasan, dan segala macam, itu yang penting. Nah, selain keterampilan vokal ya, keterampilan apa aja sih yang perlu dipunyai seorang presenter? Kalau tadi yang di ilmu dasarnya memang kita harus rajin baca, kemudian fokus. Nah, kemudian kita harus bisa namanya punya gaya tersendiri gitu ya, jadi tersendiri. Tapi memang ada beberapa TV yang memberikan treatment yang mirip untuk semua presenternya. Mungkin kalau teman-teman bisa merasakan perbedaan antara
yang di TV-TV nasional mungkin ya, kayak misalnya di Metro TV, di TV One atau Kompas TV, ketika ada presenter berita yang menanyakan kepada narasumber cara mereka memotong pembicaraan, kalau diperhatikan dengan sungguh-sungguh itu akan berbeda. Misalnya kalau misalnya di TV One akan lebih cepat untuk memotong narasumber gitu ya. Jadi akan lebih tek-tek-tek-tek gitu ya. Sedangkan kalau misalnya di Metro, dia akan lebih smooth dalam memotong narasumber. Nah itu memang menjadi ciri dari TV itu sendiri ketika mereka ingin menjadi sebuah TV berita yang cepat, inovatif dan segala macam, sehingga mereka punya memiliki sendiri. Untuk presenternya, memang untuk presenter berita hampir dikatakan sulit untuk menemukan ciri khas tersendiri. Tapi kalau misalnya teman-teman juga bisa melihat Najwa Shihab atau misalnya Siana Silalahi, mereka pada akhirnya membentuk karakter sendiri gitu dengan kematangan mereka. Kalau saya memang di Cak TV 8 tahun, tapi mereka sudah dari belasan tahun. Jadi jam terbangnya sudah lebih senior gitu ya. Sehingga mereka bisa membentuk karakter tersendiri. Dengan kita membentuk karakter tersendiri, tentunya akan punya nilai jual yang tinggi gitu ya. Bagaimana kemudian kalau kita lihat senior-senior saya itu seperti misalnya Najwa Shihab yang kemudian bisa menjadi wapemret dan akhirnya membentuk sendiri sebuah narasi TV gitu ya. Atau Rosiana Silalahi yang kemudian jadi pempret di Liputan 6, kemudian juga di Kompas TV, atau juga ada teman-teman yang berkarir menjadi seorang politikus di DPR, gitu. Ada Mutia Hafid, Putra Nababan. Itu kenapa? Karena mereka memiliki ciri tersendiri. Jadi ini menarik juga sih, karena sebagai seorang jurnalis, sebagai seorang presenter, kita tidak berhenti hanya di lingkungan TV saja, tapi kita bisa merambah ke dunia-dunia lain. Dunia lain ini dalam pengertian yang positif ya, artinya tadi ada bisa ke politik, bisa ke corporate misalnya seperti saya gitu, dan bisa ke atau bisa membentuk konsultan TV sendiri gitu ya, kayak misalnya tadi Najwa Shihab atau Ira Kusno, mereka punya konsultan untuk public speaking, untuk TV dan segala macam. Jadi dengan menjadi jurnalis itu membuka jalan untuk kemajuan. Itu sih yang menjadi salah satu keuntungan saya gitu. Kenapa menjadi seorang jurnalis? Nah, Mbak Lulu, untuk membentuk karakter, nah pembentukan karakter ini apakah presenternya sendiri yang membentuk suatu karakter atau dari tim mungkin ya, atau manajemen gitu yang ini misalkan Mbak Lulu ini cocoknya karakternya seperti ini atau dibentuk karakter yang tertentu gitu. Untuk program tertentu juga, itu bagaimana itu Mbak? Oke, nah kalau untuk beberapa orang yang sudah kelihatan karakternya, mungkin akan lebih mudah menonjolkan karakter tersebut gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak saya yang mungkin juga cenderung introvert dan Jawa banget gitu ya. Jadi program-program, kenapa saya kemudian membawakan waktu itu adalah program Tokoh Kita. Tokoh Kita ini adalah kayak satu jam bersama dengan seorang tokoh mengulik sinar sumber isu tertentu, termasuk juga ada sisi humanisnya. Itu yang saya suka, dan memang itu yang membuat karakternya. Ada juga teman saya yang lebih cocok untuk berita, untuk program yang sifatnya debat, diskusi. Akan lebih mudah untuk memotong pembicaraan, untuk kan satu narasumber yang lain yang berargumen. Ada orang yang karakter seperti itu. Nah, saya bisa gitu, pernah juga membawa cara debat, tapi it's not me gitu ya. Jadi saya lebih ada program-program yang bersifat tokoh yang ngobrol dengan harus lebih saya gitu, yang lebih mengulik humanis karena background psikologi itu sih ya. Yeah. Jadi, akhirnya karakter itulah yang jadi karakter itu muncul dari kita juga, dari men pun melihatnya seperti itu. Ya kan semua bisa mencoba gitu, semua program. Jadi saya pernah di program segala macam, tapi merasa nyamannya ya di program yang sifatnya tokoh yang awan gitu, yang mengulik sisi humanis. Namanya kita sebagai kerja ya, kita ditempatkan dimanapun ya harus dia kan. Mbak Lulu sudah bertemu dengan ya mungkin banyak dengan tokoh-tokoh terkenal ya. Mbak Lulu, bagaimana sih Mbak Lulu cara Mbak Lulu gini menjalin hubungan antara Mbak Lulu dengan tokoh-tokoh terkenal tersebut gitu. Bagaimana supaya
hubungannya tetap baik gitu ya, berkelanjutan dan sebagainya. Bagaimana tuh, Mbak? Oke, nah ini yang menariknya juga tadi yang saya bilang sebagai keuntungannya untuk menjadi seorang jurnalis, karena kita ketemu banyak orang, dan menariknya juga sebagai seorang jurnalis, kita itu sejajar dengan siapapun narasumber kita. Jadi sebagai seorang presenter, sebagai seorang reporter pun juga gitu ya, artinya sebagai jurnalis, kita itu setara dengan si narasumber, siapapun itu, tapi tetap dengan rasa hormat ya. Jadi mau wawancara presiden, mau wawancara menteri, pejabat sekalian, itu semuanya seimbang. Jadi nggak perlu takut. Dan memang ya tidak serta-merta kita bisa merasakan keseimbangan itu gitu ya, karena kita merasa bahwa, waduh dia tuh menteri loh, dia tuh pejabat loh gitu ya. Dia punya kemampuan ini dan itu, sedangkan saya siapa sih gitu ya. Nah itulah kenapa persiapan itu sangat penting. Nah, ya alhamdulillah saya bisa mewawancara banyak orang di program tokoh kita itu, mulai dari ada Sri Sultan Hamengkubuwono X, terus kemudian ada juga Pak Erick Thohir, ada juga Titiek Puspa, Surya Paloh, menteri-menteri juga, beberapa menteri, Menkom Info waktu itu Rudi Antara, Menteri Luar Negeri Bu Retno Madyastuti, ada juga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Sandiaga Uno juga sempat saya wawancara, Pak Ma'ruf Amin juga saya wawancara. Jadi ada banyak kesempatan terbuka ketika kita menjadi jurnalis. Nah, kemudian manfaatkan kesempatan itu. Jadi ketika saya mau wawancara, biasanya saya sih nggak malu gitu. Padahal kalau perempuan kan harusnya gengsi ya, cari nomor telepon duluan, nggak? Kalau saya nggak. Karena buat saya mereka adalah orang-orang penting yang kita nggak tahu di suatu ketika kita akan bisa membutuhkan, saling membutuhkan gitu ya. Jadi saya biasanya ketika selesai wawancara, hampir semua narasumber itu selalu saya mintakan nomor kontak. Saya minta izin biasanya, Bapak, Ibu, boleh nggak saya minta nomor kontaknya dan segala macam. Biasanya saya minta setelah wawancara. Kenapa saya minta setelah wawancara? Karena biasanya setelah wawancara itu kan sudah ada hubungan yang cair antara kita dengan narasumber. Di situ kita bisa lebih lebih kayak teman gitu ya, menjadi hubungan. Jadi nomor telepon, tapi itu ya putus hanya mengkoleksi nomor telepon, tapi misalnya gini, setelah selesai kita bilangin, oh terima kasih Bapak, Ibu tadi telah sharing sama kita waktunya, ini nomor saya, salam kenal, terima kasih. Nah terus biasanya kalau lagi ada entah itu hari raya atau tahun baru apa segala macam diucapkan, nah itu adalah salah satu cara untuk menjalin hubungan. Jadi sampai sekarang pun dengan beberapa pejabat ini saya masih bisa berhubungan gitu, masih ada nomor teleponnya, dan kalau misalnya saya menyapa atau misalnya para pejabat kepolisian yang mereka naik tingkat segala macam, kadang saya ucapkan selamat Bapak atas kenaikan pangkatnya, dan ya hubungan-hubungan seperti itu memang menyenangkan gitu. Kebetulan saya juga senang untuk bergaul. Dan ya salah satunya ya saya pindah ke Askrindo ini juga memang karena dari networking gitu ya. Dan networking ini banyak peluang yang bisa kita ambil. Baik, Mbak, dari sekian banyak tokoh-tokoh nih Mbak yang Mbak Lulu wawancarai gitu, ada nggak tokoh atau siapa gitu yang memerlukan persiapan ekstra gitu untuk mewawancarainya? Wow, semuanya sih sebenarnya memang membutuhkan persiapan ya gitu ya. Karena ketika misalnya wawancara dengan Sri Sultan gitu ya, bisa dibayangkan saya orang Jawa gitu, kebetulan juga almarhum bapak saya juga orang Jogja. Jadi kayak ada rasa apa sungkan sebenarnya gitu ya untuk wawancara dengan Sri Sultan gitu. Tapi ya persiapannya terus terang saya nggak berani untuk ngomong Jawa, karena kebetulan saya lahir besar di Jakarta. Saya hanya mengetahui sedikit bahasa Jawa, maksudnya saya paham bahasa Jawa, tapi untuk berbicara, apalagi dengan kelasnya Sultan, saya nggak berani. Jadi lebih baik saya berbicara bahasa Indonesia, walaupun saya mengenalkan diri sebagai, saya memang orang Jawa, tapi begini. Nah, jadi, ya Sri Sultan salah satu orang yang narasumber yang perlu persiapan khusus, karena waktu itu kami juga datang langsung ke keraton. Jadi kita dan tim datang ke keraton untuk wawancara Sri Sultan. Terus kemudian kalau misalnya ada juga Pak Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang waktu itu saya wawancara, kebetulan beliau-beliau sudah saya wawancara beberapa kali ketika mereka di
Wakil Gubernur DKI Jakarta, saya sudah lebih rileks dan mereka juga sudah lebih kenal gitu dengan saya. Jadi memang tidak terlalu banyak effortnya gitu, karena saya senang adalah ketika narasumber-narasumber yang talkative, artinya mereka ketika kita kasih satu pertanyaan, jawabannya 1000 kalimat, jadi kita tidak terlalu banyak bertanya lebih lanjut gitu ya. Apalagi kalau memang karena kita kebetulan programnya memang lebih mengeksplor dari narasumber, jadi ya memang lebih senang dengan narasumber yang seperti itu. Atau misalnya ketika saat itu ada juga saat ini sudah Brigjen Polisi Krisnamurti, waktu itu sempat heboh dengan polisi keren, polisi ganteng gitu ya. Nah kemudian kita wawancara, persiapannya juga cukup lumayan karena beliau juga sibuk gitu ya, harus minta izin juga dengan atasan dan segala macam. Yang menarik adalah persiapannya, saya berusaha mencari tahu sisi lainnya gitu dari Pak Krisnamurti gitu. Dan akhirnya kebetulan, mantan teman penyiar radio saya itu adalah ada hubungan saudara dengan Pak Krisna, sehingga saya bisa minta nomor telepon bapaknya. Jadi saya hadirkan live hanya by phone bapaknya Pak Krisna gitu ya, Krisnamurti, sehingga dia kaget, ini kamu dapat nomor telepon dari mana ini, Jak TV kok bisa dapat nomor telepon bapak saya gitu. Waktu live saya nggak kasih tahu, tapi pada akhirnya saya kasih tahu, oh ya saya dapat dari ini, oh ya dia tante saya gitu. Nah, jadi ada untungnya kan untuk networking dan segala macam. Jadi penting juga untuk, jadi kalau misalnya teman-teman ini ingin belajar yang baik gitu ya, dan ketika sudah punya jaringan itu dijaga gitu hubungannya, karena kita nggak tahu suatu saat kita akan seperti apa dan jaringan itu akan sangat membantu kita. Lalu ini ada, kita beralih ke pertanyaan dari partisipan lagi nih Mbak. Oke, boleh. Dari Sherina dari Universitas Negeri Malang. Gini, di masa pandemi seperti ini, adakah news anchor yang terkena pemberhentian sejenak? Kemudian sehingga jam siaran berkurang dalam beberapa hari atau bulan? Istilahnya, bagaimana cara Kak Lulu untuk menjaga eksistensi dalam dunia pertelevisian? Oke, nah benar banget, dalam pandemi ini kan memang semua industri ini kena, tidak pandang bulu, mau yang elit, mau yang menengah, yang bawah, semua kena. Dan to be honest, memang beberapa teman-teman presenter juga mengalami, ada yang gajinya ditunda, ada juga yang PHK gitu ya. Memang kita sangat-sangat prihatin dengan situasi pandemi itu. Nah, tapi sebagai seorang news anchor, sebagai seorang presenter, kita harus tetap kreatif, kita harus tetap memberikan informasi kepada pemirsa. Memang beberapa, hampir semua TV juga mengurangi jam live siaran karena untuk efisiensi, dan juga selain sebagai efisiensi dan juga untuk kesehatan, karena kan kita harus jaga jarak dan segala macamnya, protokol kesehatan harus tetap dijaga. Jadi eksistensinya seperti apa? Sekarang teman-teman itu banyak yang siarannya dari rumah. Jadi baik itu penyiar radio atau juga presenter TV, ada beberapa TV yang memperbolehkan teman-teman presenter untuk siaran dari rumah dengan disiapkan ada lightingnya, ada kameranya gitu ya. Dan kalau teleprompter memang tidak bisa, jadi biasanya mereka masih tetap akan membaca dari kertas. Tapi itu sih yang dilakukan. Atau bisa juga sekarang ini kan banyak podcast, banyak webinar, live Instagram, segala macam. Itu juga yang dilakukan. Jadi ada teman-teman juga yang TV-TV nasional yang memperbolehkan para presenternya itu untuk bikin program live Instagram, wawancara dengan beberapa narasumber. Nah, ini yang tadi, kalau kita tidak kenal dengan narasumber, kita tidak menjalin hubungan dengan narasumber, mereka mungkin tidak akan mau untuk kita ajak bincang-bincang santai, atau misalnya bukan hanya santai, tapi membahas isu yang serius mengenai pandemik, atau membahas isu ekonomi nasional. Kalau kita tidak mengenal dengan baik, pasti akan sulit untuk mengajak mereka berbicara gitu di luar hal yang normal, misalnya di layar TV, tapi ini live Instagram gitu. Tidak semua orang mau gitu kalau narasumber gitu. Iya. Mbak Lulu, ini ada lagi Mbak pertanyaan.
dari Pak Danar. Bagaimana mengatasi grogi dan tetap percaya diri ketika terjadi salah ucap atau salah data saat live? Nah, sering kita mendapati gitu, misal ketika reporter membacakan meliput berita secara langsung itu ada datanya salah nih gitu. Nah, itu bagaimana, Mbak? Oke. Okay. Trikinya gini ya, kadang kalau salah baca atau salah data, trikinya kalau kita saat membacakannya dengan percaya diri, itu kadang orang akan nggak ngeh kalau kita salah. Karena itu pernah kejadian waktu saya salah ngucap kalau nggak salah ya, atau salah baca angkanya gitu ya. Jadi saya baca, tapi tidak, saya memang membaca sesuai dengan yang ada gitu. Terus tiba-tiba nggak lama kemudian produsernya ngomong di, kan kita pakai earpiece ya kalau sebagai presenter ya. Kayaknya tadi kamu salah ngomong deh itunya. Hah, masa sih? Enggak. Terus saya sempat tanya, emang karena kebetulan saya partner berdua gitu. Emang terus ngomong, enggak, saya nggak ngeh kok. Jadi kadang kalau kita percaya diri, orang nggak ngeh dengan kesalahan kita itu. Tapi memang baiknya memang kita harus meralat berita itu. Tapi kalau misalnya reporter di lapangan untuk yang salah baca data, itu akan sulit untuk kita meralat itu ya, karena biasanya akan dilempar lagi ke studio, jadi biasanya teman-teman di studio lah, artinya presenter yang di studio yang akan mencoba meralat, oh, mohon maaf kami akan perbaiki bahwa data yang dimaksudkan misalnya gini, oh, misalnya terkait dengan pandemik ini ya, jumlah yang sembuh sebenarnya adalah sekian-sekian berdasarkan update pada jam sekian misalnya itu. Gitu, jadi kerja sama tim aja sih, tapi intinya kalau misalnya tadi kita pede, ya udah, kadang orang nggak ngeh kok kalau itu salah. Kalau live ya seperti itu ya, tapi tetap sih harus kita perbaiki. Kalau misalnya tadi kalau salah ucapnya yang salah nama, yang memang sangat penting dan sangat ya kalau ya terkait dengan nama kan itu pasti takutnya menyinggung orang lain ya. Makanya kita harus benarkan juga. Misalnya, oh mohon maaf, maksud kami adalah seperti ini. Diralat aja langsung dengan yang benernya. Langsung diralat seketika itu juga ya, langsung seketika itu juga. Oh, ya nih Mbak Luluk nih kan balik lagi ke profesi sebelumnya ya Mbak ya. Nah sebenarnya kan Mbak itu sebagai news anchor dan juga sebagai dosen di Universitas Indonesia. Nah ini gimana sih Mbak cara membagi waktunya antara kedua profesi tersebut Mbak? Oke, jadi waktu itu kebetulan ketika saya sudah siaran, saya kan koordinator presenter juga, dan saya siaran pegang program yang live-nya itu sore ke malam. Nah, itu yang kemudian membuat saya banyak spare waktu di pagi sampai siang, karena kan kita tetap bekerjanya 8 jam. Jadi, saya masuk ke kantornya siang, saya kebetulan kuliahnya, ngajarnya waktu itu adalah ke kelas pagi, jadi ya saya bisa ngatur dengan pagi. Jadi waktu itu pernah ketika saya pusing juga sih waktu saya ngambil S2 itu kan saya masih ngajar juga dan juga sebagai news anchor. Ya, alhamdulillahnya kelas tidak setiap hari, jadi seminggu hanya seminggu waktu itu saya ngajar 3 kelas, tapi di breakdown jadi 2 hari. Nah, kemudian kuliahnya juga hanya 3-4 kali seminggu gitu ya. Jadi full time memang lebih capek, tapi ya alhamdulillahnya semuanya terbagi karena pekerjaan saya waktu itu lebih banyak di sore ke malam. Nah, itulah yang kemudian juga membuat saya banyak juga beraktivitas di hal-hal lain karena di pagi dan siangnya itu banyak lowong, jadi ada menjadi MC, menjadi moderator, itu biasanya saya ambil di waktu jam-jam pagi atau sampai siang itu sebelum saya ke kantor. Baik, terima kasih Mbak Lulu. Nah, kemudian ada yang bertanya lagi nih Mbak, boleh saya bacakan ya Mbak? Boleh. Selama Mbak mewawancarai gitu tokoh-tokoh, ada nggak sih Mbak tokoh yang menginspirasi atau menjadi role model Mbak Lulu gitu sebagai news anchor? Ini pertanyaan dari Miss Prita nih Mbak. Silakan. Oke, terima kasih. Semua tokoh ini inspiratif ya, karena namanya juga program acaranya tokoh kita, jadi memang kita mencari tokoh-tokoh yang inspiratif. Dan apa ya yang banyak sih sebenarnya yang menjadi memang bukan saya tidak mau cari orang-orang yang betul saya idolakan gitu ya karena orang yang mengidolakan
orang-orang gitu. Kalau dulu waktu kecil idola penyanyi, kok semakin dewasa semakin merasa tidak ada idola. Tapi panutan untuk seorang news anchor gitu atau seorang pembawa berita, seorang presenter itu ada beberapa, misalnya kayak di yang di luar negeri, misalnya Oprah Winfrey gitu ya, bagaimana dia bisa menjadi seorang pembawa acara yang memiliki program tersendiri, terus cara dia bertanya dengan narasumber itu enak gitu ngeliatnya, karena si narasumber juga nyaman untuk bicara apapun kepada si Oprah ini, dan tektokannya tuh kayaknya enak gitu ya. Buat saya tuh menyenangkan gitu. Itu salah satu panutan gitu ya untuk menjadi seorang pembawa acara yang saya sukai di TV gitu. Kalau di Indonesia sih saya melihat ya Najwa Shihab itu juga oke banget gitu ya, karena dia juga didukung oleh tim yang sangat mendukung dia untuk bisa mengetahui seluk-beluk dari narasumber. Karena sebenarnya ketika tokoh kita itu, program yang saya bawakan itu juga hampir mirip. Karena ketika kita mencari satu orang narasumber, kita harus mencari juga sisi lainnya, humanisnya, dan segala macamnya. Cuma memang waktu itu karena ya kebetulan saya di JAK TV lokal gitu ya, tidak banyak SDM-nya. Jadi saya sebagai presenter pun juga harus terjun langsung untuk cari tahu mengenai narasumber. Tapi justru itu menjadi nilai plusnya. Kenapa? Karena kalau kita sudah cari tahu sendiri kan beda dong dengan kita disuapi oleh orang lain. Oh, ini orang itu begini, gini, 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 gini. Tapi kalau kita mencari tahu sendiri kan jadinya berbeda. Makanya programnya kebetulan rekaman. Jadi direkam dulu, syuting dulu, baru kemudian diedit segala macam. Jadi prosesnya ketika teman-teman lagi sibuk menyiapkan alat set dan segala macam, saya ngobrol sama narasumber untuk mencari sisi lainnya. Biasanya saya ngobrol, kita akan bilang, ini kita mau mengangkat isunya, isu tertentu, gitu, isu X. Tapi nanti kita juga akan mengangkat mengenai sisi lain dari bapak atau ibu, gitu. Boleh nggak saya bertanya mengenai masa kecil, masa SMA, atau masa seperti apa, gitu ya. Ada hal-hal sisi lain. Oh, kalau mereka merasa tidak keberatan, ya udah, gitu. Jadi, ya seperti itu sih. Kemudian Mbak Lulu, ini ya, saya mau minta pendapat Mbak Lulu nih. Menurut Mbak Lulu, seperti apa sih perspektif profesi seorang jurnalis, public relation, dan advertising di era industri 4.0 ini, Mbak? Oke. Di era industri 4.0 ini, dunia apa ya, terkait dengan industri komunikasi, podcasting itu punya banyak peluang. Kenapa? Karena kita melihat sekarang semua orang mau tampil di kamera. Mungkin sekarang akan sulit untuk mencari orang yang tidak pede selama work from home gitu ya, selama study from home. Semua orang terbiasa dengan yang namanya ini seperti Zoom meeting, berada di kamera atau bikin tugas yang berkaitan dengan kamera, diedit sedikit video-video yang banyak aplikasi di HP, terus kemudian ditampilkan di sosial media atau itu menjadi tugas sekolah, tugas kuliah. Jadi sekarang semua orang sebenarnya memang bisa menjadi jurnalis. Makanya ada beberapa yang ada citizen journalism gitu ya. Tapi kan tetap kembali lagi bahwa ada pakem-pakem jurnalis yang perlu diketahui gitu. Artinya memang semua orang bisa melaporkan informasi dan segala macam. Tapi ketika itu sampai di sebuah televisi, ada sebuah industri yang kita harus bertanggung jawab. Ada, makanya di situ ada pemimpin redaksi yang dia harus bertanggung jawab dengan semua berita, semua program dikeluarkan stasiun TV-nya atau stasiun radionya. Jadi ya semua orang bisa menjadi citizen journalism, tapi tetap ada pakem-pakem yang harus diketahui gitu, yang harus diikuti untuk bisa kemudian berita itu naik atau layak tayang. Jadi buat jadi public speaker, buat jadi jurnalis, buat jadi reporter, news anchor, itu terbuka luas, apalagi di dunia industri 4.0 ini. Karena gini ya, memang beberapa TV tampak seperti
turun gitu industrinya. Karena sekarang beralih ke ada yang namanya YouTube, ada yang namanya podcast. Nah, tapi TV pun juga ada yang namanya TV digital. Sekarang TV digital juga sudah berkembang. Berkembang dengan pesat. Artinya TV-TV mainstream, TV-TV nasional itu sekarang mereka juga harus bekerja sama dengan TV lokal untuk bisa support mengenai konten. Karena ketika bicara mengenai TV digital, yang paling diutamakan adalah konten. Konten itu terkait dengan kreativitas. Kreativitas itu memang dari tim. Tapi kita sebagai pembawa acaranya, sebagai orang yang terdepan, di depan kamera gitu yang menyampaikan kepada pemirsa, itu juga butuh kreativitas. Jadi kita harus belajar terus, kita harus update terus. Itulah kenapa harus rajin baca posting, baca koran, terus berita, informasi segala macam. Jangan cuma terpaku pada satu hal, tapi berbagai disiplin ilmu, mau ekonomi. Karena kalau kita bicara mengenai COVID, misal contoh aja COVID gitu ya, bukan cuma masalah kesehatannya, tapi ada juga masalah kebudayaan kita yang berubah, kebiasaan kita yang berubah. Ada masalah ekonomi yang kena juga segala macam, kita mesti kreatif. Terus sekarang malah jadi kuliner. Ya, banyak hal. Jadi kita harus terus mengembangkan diri. Dan tetap jangan langsung rendah diri bahwa tapi kan industri semua turun nih ini. Industri media dan segala macam sedang turun, tapi peluang itu masih tetap ada di dunia industri 4.0 ini. Cuma mungkin medianya yang berbeda aja, kayak tadi misalnya ada TV digital, ada podcast, ada YouTuber gitu yang lebih familiar sekarang. Baik, Mbak Lulu. Mungkin ini ada lagi pertanyaan yang disampaikan oleh partisipan? Baik, sudah tidak ada. Baik Mbak Lulu. Mm-hmm. Ya, ini kita punya ada sedikit door prize ya, mm-hmm. untuk para penanya yang terbaik ya. Iya, betul. Oke. Okay. Ya, boleh kami bacakan sedikit sebentar ya, Mbak ya? Boleh. Baik, terima kasih kepada para partisipan yang telah bergabung di acara webinar kali ini. Ya, kami akan membacakan nih, ada tiga orang yang mendapatkan door prize sebagai penanya terbaik pada siang hari ini ya, Mas Yudi ya. Iya, yaitu Said Maulana Ibrahim dari Universitas Negeri Malang, kemudian Rahmawati Putri dari Universitas Amikom Purwokerto, dan satu lagi yaitu Farel Ahmad Fadilah dari Universitas Negeri Malang. Nah, untuk penerima door prize ini nanti akan dihubungi oleh panitia. Baik, terima kasih kepada para partisipan yang telah aktif ya menanyakan atau bertanya kepada narasumber Mbak Lulu ini. Kemudian untuk sertifikat nanti akan dibagikan oleh panitia melalui sebentar. Nanti akan di share informasinya ya. Baik, nanti link e-sertifikatnya akan diinformasikan oleh panitia. Kemudian, nah, kita kembali kepada Mbak Lulu. Mbak Lulu, ya. Ini mungkin pertanyaan terakhir dari kami sebagai penutup acara juga ya, Mbak. Banyak sekali ini yang seperti Mbak Lulu katakan gitu, hari gini gitu ya, Mbak, untuk menjadi seorang jurnalis bisa siapa saja. Bisa siapa saja. Kemudian, dengan adanya teknologi, orang berlomba-lomba seperti ada yang live Instagram, kemudian ada TV digital, ada orang berlomba-lomba untuk menjadi citizen journalism. Maaf. Nah, itu secara etika jurnalistik, itu bagaimana ya, Mbak? Karena kan untuk citizen journalism itu pastinya apakah dari segi beritanya atau dari itu secara etika diperkenankan atau enggak sih Mbak gitu? Oke, mengenai citizen journalism, kalau yang saya ingat ketika awal-awal itu menjadi booming, ini kan lebih karena kepedulian masyarakat terhadap informasi gitu ya. Ada haus informasi dari masyarakat dan
kita sebagai orang-orang TV punya keterbatasan. Biarpun kita punya reporter, punya kontributor di beberapa wilayah, tetap saja ada hal-hal yang mungkin miss. Sehingga kadang lebih apalagi yang namanya sosial media sekarang udah lebih luar biasa, lebih cepat daripada berita gitu ya. Sehingga akhirnya kita ketika itu memang teman-teman di TV gitu ya, yang tergabung dalam berbagai asosiasi gitu, itu melihat bahwa kenapa nggak kita grab saja mereka, kenapa nggak kita rangkul orang-orang yang memang punya keinginan untuk menjadi untuk menyampaikan informasi tersebut gitu ya. Nah tentunya harus bisa dipilah ketika mereka, supaya tidak sia-sia ketika mereka merekam suatu peristiwa, setidaknya itu bisa dilayak tayang gitu dengan ada imbalan tertentu, biasanya seperti itu. Jadi memang untuk naik jadi sebuah berita, tidak semua informasi atau peristiwa bisa dinaikkan gitu. Mungkin kalau teman-teman ada yang sudah ilmu komunikasi belajar atau jurnalis belajar mengenai apa sih sebenarnya nilai berita, ada 5W1H gitu ya. Bagaimana ada kedekatan proximity dengan narasumber, dengan pendengar, dengan masyarakat, itu akan menjadi lebih penting. Misalnya kalau ini teman-teman rata-rata, mungkin ada yang rata-rata di Jawa Tengah gitu, peristiwa di Jawa Tengah, misalnya ada kenaikan positif COVID di Jawa Tengah, pasti akan lebih dirasakan khawatir buat teman-teman yang ada di Jawa Tengah dibandingkan saya misalnya di Jakarta. Tapi kalau misalnya saya di Jakarta, kenaikannya 500 orang, itu positif dari Jakarta semua, akan lebih didegan di kita gitu kan. Teman-teman yang di Jawa Tengah, Jawa Timur menganggap ya udah biasa aja gitu, karena itu jauh. Nah itu kan ada nilai-nilai berita seperti itu yang orang awam tidak tahu gitu. Kalau kita tidak tahu ilmu, kalau kita sebagai orang-orang yang di industri TV gitu ya, pasti kan mereka, kita belajar mengenai hal itu. Kita pun belajar di ilmu komunikasi, ilmu jurnalistik juga seperti itu gitu. Jadi kita tahu mana sih yang sebenarnya layak sebagai berita dan segala macam. Nah itulah kenapa kemudian citizen journalism itu muncul. Tapi kemudian dilatih dulu mereka untuk tahu bagaimana sih cara ngambil angle kamera yang bagus gitu kan. Misalnya kalau untuk handphone itu landscape, tidak yang potret. Kenapa? Karena di TV rata-rata ukuran layar kameranya seperti ini, sehingga bagusnya ketika mengambil gambar itu landscape, dalam posisi landscape. Terus gambar-gambar seperti apa, pencahayaannya, jangan sampai yang gelap-gelap banget. Kan kita sering kadang melihat kalau di sosial media mungkin ada yang peristiwanya mungkin menarik, tapi ketika dilihat gambarnya apa, gelap semua, hitam semua. Karena itu tidak mengikuti pakem berita yang sebenarnya gitu ya. Kan sayang gitu, ada informasi yang menarik, tapi tidak bisa dinikmati, tidak bisa dicerna. Sehingga ya yang terjadi adalah kita merangkul masyarakat gitu ya, masyarakat awam yang ingin menyampaikan informasi, tapi tetap mengikuti pakem-pakem berita yang ada gitu ya, sehingga bisa layak untuk tayang dan bisa diinformasikan, bisa dipertanggungjawabkan. Sebenarnya juga para pemimpin redaksi di stasiun TV kan juga punya tanggung jawab, yaitu adalah mempertanggungjawabkan semua tayangan yang tayang di ya itu. Jadi kalau sampai karena itu harus ada cek dan recheck di lapangan, ke meja redaksi sampai kemana, prosesnya cukup panjang ya untuk bisa sebuah berita tayang di layar. Nah kalau tapi kan namanya manusia ada kesalahan ya, kalau ada kesalahan biasanya ada pembetulan di ralat, di running text, atau misal diucapkan oleh presenter beritanya gitu ya. Karena memang ada tanggung jawab moral dan tanggung jawab etika jurnalis yang perlu dipertanggungjawabkan gitu bagi kita para pelaku industri TV. Baik. Sebenarnya fenomena citizen journalism itu banyak orang yang sekarang pengen menjadi seorang menginformasikan sesuatu kepada masyarakat, itu semakin banyak aja sekarang. Itu seperti mengindikasikan bahwa sekarang orang-orang lebih banyak lagi dari kemarin-kemarin gitu yang tertarik kepada jurusan mempelajari jurnalistik gitu ya, Mas Yudi ya. Nah, sedikit aja Mbak Lulu, untuk sebagai penutup nih Mbak Lulu ya, pesannya Mbak Lulu, apa pesan Mbak Lulu kepada kami semua untuk secara singkat saja
menjadi seorang news anchor atau news presenter begitu? Okay. Kalau memang news jurnalis, impian itu impian dari teman-teman semua. Jangan takut untuk meraihnya gitu ya. Mungkin masih SMP, masih SMA, masih kuliah atau mungkin sudah ibu rumah tangga gitu ya. Semuanya bisa dicapai gitu ya. Dan tapi penting juga untuk kemudian kalau memang punya kesempatan cari ilmunya yang memang mendekati dengan ilmu komunikasi, ilmu jurnalistik gitu ya. Jadi kita punya basicnya. Basicnya itu sangat penting untuk nanti diterapkan dalam dalam prakteknya, dalam kita menjadi seorang presenter, seorang jurnalis gitu ya. Nah, dalam memilih ilmu komunikasi, ilmu seperti apa itu ya, itu juga penting gitu. Ilmu komunikasi ada komunikasi, ada berbagai macam ya, ada public relation, ada jurnalistik gitu ya, ada perikanan. Itu juga macam-macam punya punya kekhususan tersendiri. Tapi dengan base ilmu komunikasi itu sebenarnya bisa kemana aja. Nah, kalau bisa juga cari tempat menimba ilmunya itu adalah tempat-tempat yang memang memiliki fasilitas. Karena kebayang dong kalau misalnya tempat kuliahnya, kampusnya, atau sekolahnya ini punya studio sendiri gitu ya, pasti akan lebih mudah untuk langsung praktek dibandingkan dengan, ya memang ada bagusnya kerjasama dengan beberapa lembaga penyiaran, tapi kalau kita punya sendiri tuh kita lebih lebih mudah kan pasti gitu ya, lebih enak gitu. Jadi saran saya kalau mau menjadi penyiar TV tadi mungkin diringkas, ini harusnya singkat ya, tapi kebiasaan nih kayaknya presenter, padahal saya biasanya nge-cut orang untuk singkat tadi ya closing statement, tapi kadang susah ya ini ya untuk bicara dengan singkat. Jadi artinya raih impian kalian untuk menjadi seorang jurnalis atau news anchor, dan kemudian cari ilmunya. Jadi gali ilmunya dengan bersekolah atau kuliah di jurusan yang ilmu komunikasi. Kalau perlu punya kesempatan lain, tambah lagi dengan ilmu-ilmu yang lain. Nah, terus kalau misalnya milih tempat kuliahnya, kampusnya, pilih kampusnya yang juga punya fasilitas yang memadai, sehingga akan mendukung untuk menjadi seorang jurnalis yang bisa langsung praktek, karena kalau punya studio TV, punya studio radio sendiri, bisa praktek sendiri. Jadi cari berita, ngolah beritanya seperti apa, sampai tayang di layar seperti apa. Nah, itu penting tuh untuk cari tempat kampus yang punya fasilitas yang memadai. Ini Ambikom kayaknya kalau saya lihat punya nih, soalnya ini live-nya aja dari studio. Saya belum kunjung karena lagi pandemik soalnya. Nanti kapan-kapan berkunjung kali ya ke Ambikom Purwokerto ya. Dengan senang hati Mbak Lulu, kami tunggu di sini kedatangan Mbak Lulu. Baik, Mbak Lulu, kita sampai di penghujung acara nih Mbak. Untuk webinar pada kali ini, kami mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada Mbak Lulu. Sudah berbagi pengalaman ya di sini, sharing pengalaman menjadi seorang news anchor itu seperti apa. Ternyata menarik ya Mas Yudi ya. Seperti yang Mbak Lulu sampaikan tadi, pengen main ke Ambikom ya Mbak. Kami tunggu ya. Mbak. Tunggu setelah pandemi ini loh Mbak. Ya Mbak. Askrindo juga punya cabang di Purwokerto, jadi mungkin kalau nanti setelah selesai pandemik, mungkin ya kalau pas saya lagi ada tugas ke Askrindo di Purwokerto, mungkin bisa mampir ke Ambikom. Luar biasa, terima kasih Komi. Senang sekali pasti kedatangan Mbak Lulu. Amin. Baik. Saya juga mengucapkan terima kasih buat Ambikom, terima kasih juga buat semua pesertanya yang telah mau mendengarkan sharing saya yang mungkin cuma segelintir gitu ya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga saya tidak menyinggung perasaan seluruh peserta. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Lulu. Insya Allah sangat bermanfaat ilmu dan sharing pengalamannya pada siang hari ini Mbak Lulu. Baik, partisipan semua, berakhirlah acara webinar kita pada siang hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang telah bergabung dalam acara ini. Semoga apa yang kami sampaikan dan Mbak Lulu sampaikan pada hari ini membawa berkah dan manfaat bagi kita semua. Akhir kata,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. We'll be right back.